Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa berkedudukan sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa 2018 memiliki visi, yaitu terbentuknya organisasi yang memiliki rasa peduli antar anggota serta menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan kebersamaan di Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kemudian, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang 2018 memiliki visi untuk membangun koordinasi aktif dan mengoptimalkan kerjasama serta sinergisitas HMJ-PLB-FIP-UM menjadi sarana penghubung untuk menyalurkan hak dan kewajiban mahasiswa pendidikan luar biasa serta mengkoordinir kegiatan mahasiswa dalam bidang kreativitas mahasiswa, bakat dan minat, serta kesejahteraan mahasiswa untuk menjadikan mahasiswa yang kreatif dan inovatif dan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan yang berdiri sejak tahun 2013 yang terdiri dari 5 divisi dan beranggotakan 30 orang. Divisi penalaran adalah divisi baru di Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa yang sebelumnya adalah Divisi Kemahasiswaan. Bidang pergerakan divisi penalaran adalah menjadi koordinasi kegiatan mahasiswa dalam bidang intelektualitas dan ilmu pengetahuan di lingkup jurusan pendidikan luar biasa. Koordinator kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di jurusan pendidikan luar biasa serta membangun relasi terhadap organisasi mahasiswa lainnya. Divisi Bakat Minat merupakan koordinator kegiatan pengembangan bakat dan minat mahasiswa pendidikan luar biasa FIP-UM dan juga merupakan wadah bagi mahasiswa FIP-UM yang ingin mengembangkan bakat serta minatnya di bidang bakat dan minat. Koordinator kegiatan kerohanian di jurusan pendidikan luar biasa, di mana membantu mahasiswa untuk membentuk karakter yang berketuhanan Maha Esa.